Tapi kalau di dalam televisi ini orangnya pun orang-orangnya asli. Bahkan lebih asli, orangnya pun bisa nongol dari dalam televisi. Tadi mana ikannya, Dek? Ikan ini aja. Ikan sekarang kita jadi pesawat. Kira-kira begitulah kejadiannya. Syuk! Pada suatu pagi, pesawat Boeing 747. Berapa ribu orang yang mati? Lebih 10.000 orang mati. Karena sudah banyak yang mati, akhirnya siapa yang marah? Siapa yang marah? Tuhan dan Amerika Serikat segera marah. Nongkrong-nongkrong dia di parkir di taman-taman Ismail Marzuki, tempatnya nongkrong para seniman. Tiba-tiba datang satu mobil, ndak memarkir. Gak ada tempat parkir, ndang tetap nongkrong di sini. Rupa-rupanya ada 2, 3, 4 orang langsung turun, ndang ditendang, ketepung bum, tung. Aduh endang, kasihan endang, ketendang-tendang oleh orang yang pakai bajunya baju pis. Yuk kita cari endang dulu, yuk. Cari endang. Mana lu kok lari? Aduh. Cari muter-muter lagi. Tidak. Ketika pesawat-pesawat Amerika datang. Nih kok gak hidup? Ya itu dia hidup. Tapi sama Bina Dek, bisa saya tanya kepada Anda kenal yang namanya Imam Samudra dan siapa lagi namanya tuh? Imam Samudra dan kawan-kawan? Oh, sama Bin Laden kenal rupanya dengan Imam Samudra. Tapi Imam Samudra kanon kabarnya itu membom orang-orang di Bali. Tapi kenapa justru Pak Mr. Osama Bin Laden joget-joget? Ditembakin oleh pesawat. Osama, terus saja berjoget. Tolonglah dengar.